Luar biasa. Rebel Rose, apa yang ada di pikiran kalian malam hari ini melihat crowd Bandung yang luar biasa tadi? Pasti. Bandung lautan api dengan arti yang positif dan cita yang sangat-sangat membara memecahkan lari. Ya, tapi kita emang percaya bahwa selain Bandung, Yogyakarta selalu melahirkan talenta-talenta musik. Betul, betul. Ya? Betul. Ya, ini dari dulu ya kan, dari zaman orang tua, orang tua pasti kan dengernya Club Project. Oh, iya. Jadi orang tua saya. Betul. Kelihatan umurnya. Iya, betul. Nah, bukan saya, orang tua saya. Ya, Anda orang tua. Oh. Nah, kebetulan saya seangkatan sama orang tua saya. Aduh, gimana ini? Nah, gimana? Oke, okay. Beda setahun. Ayo, oh, jadi Rebellion Rose ini dari Jogja? Dari Jogja. Okay. Ya, setelah ada Club Project, terus juga Shaggy Dog, ada Endang Sukanti, yes. Zion Seven, lah. Banyak, dan sekarang kita memunculkan, ini dia, Rebellion Rose. Ah, tapi setahu kita ini kalau ngelihat tadi musik-musiknya, ya kan masih ada irisannya dengan music and football kayaknya ya. Ya kan, karena relate banget dengan kultur supporter gitu ya, kultur persepak bola. Apa memang dikonsep seperti itu? Bagaimana? Sebenarnya di Rebellion Rose tuh perjalanannya kita semua natural, kita nggak ada konsep-konsep apapun, jadi ya, apa ya, yang ada di sekitar kita, jadi kita belajar dari dulu memang kita menekuni apa itu punk, kemudian kita mau nggak mau di zaman-zaman sekarang kan lagi hype bola kan, ya. Kita kan pasti tetangga kita kan suka bola, kita juga suka bola, ya, jadi kita nggak bisa terpisah dari sepak bola, jadi kita terpaksa belajar kultur sepak bola juga makanya. Ya. Tapi ya sukses juga kan, akhirnya sukses. Banyak yang suka ya kan, fansnya juga di mana-mana, termasuk di Bandung juga banyak banget, dari awal opening sampai closing tuh singelong semua, ya, kan? Tapi itu sejak kapan ketika manggung flare bertebaran itu sejak kapan mas? Wow, itu tuh dimulai di tahun 2022 pertama itu di acaranya teman-teman dari BCS waktu itu. Oke, berikan aku password ya. Berikan aku password ya. Kita main di acara supporter, semuanya sing-along, semuanya menyalakan flare, dan itu menular di event-event yang lain, dan event yang dilarang flare pun teman-teman masih sembunyi-sembunyi bawa flare, tapi itu kayak tapi itu jadi ciri khasnya Rebellion Rose ya, kalau manggung itu pasti itu. Tahun lalu juga di Bandung sama kan seperti itu ya? Tahun lalu di Flower City Fest juga, di Bandung 2023 sama kayak tadi tuh, langitnya merah. Langitnya merah, isinya player semua, dan koreo gelombang samudra ya. Mas, kalau tahun ini crowdnya gimana? Beda, perbedaan dengan tahun lalu apa sih yang jadi benar-benar ini kerasa banget bedanya dari tahun kemarin? Ini terasa karena venue-nya juga beda ya kayaknya. Ya, venue-nya beda. Ini kita lihat teman-teman kayaknya antusiasnya lebih dari kemarin ya. Mungkin karena kapasitas venue yang luar biasa besar dan teman-teman yang main juga keren-keren semua. Wah keren, gimana keren-keren. Oke. Okay. Mantap sekali, pokoknya malam hari ini Bandung dirahi memuncak. Yeah. Hey, by the way, Rebellion Rose ini kan pernah kolaborasi sama musisi kayak Marginal, Jering Insidey. Kalau mau milih musisi Bandung yang pengen diajak kolaborasi, siapa nih? Satu-satu. Baik, satu-satu beda-beda cobanya ya. Manggung di Bandung udah pernah beberapa kali. Ya. Tapi kolaborasi sama musisi Bandung. Paps. Banyak Arbi kok. Nah, mungkin karena temanku dan keluargaku sendiri mungkin Brooks Frederiksen. Oke. Kalau saya kalau lihat Bandung tuh langsung ingat Danila. Danila. Seru ya. Saya Aryan 13 ya sih. Tapi Aryan kuliah di Bandung. Ini satu lagi. Bandung itu kita pengen kolaps gitu ya. Pengen kolaps sama Preman Disco. Disco. Iya. Atau enggak sekalian ajak ada Astrid juga ya. Iya dong. Kita juga pengen tahu nih dari Rebellion Rose masing-masing kasih
dua band yang menurut kalian paling gawat di Indonesia yang harus kalian tahu itu siapa aja? Rekomendasi band atau musisi buat siapapun anak muda Bandung nih. Ini kayaknya bahaya band ini, harus didengerin nih. Seluruh Indonesia bebas. Oke, aku dulu ya. Dua band Indonesia yang bahaya menurutku. Ada temanku dari Jogja juga, The Melting Minds. Okay. Sama aku selalu jawab pasti JKT48. Tolong dengarkan. JKT48. Ada band glam heavy metal Tiger Paw sama Mel B. Kalian harus dengerin Mel B. Harus dengerin. Oke. Saya ini Bunga Hitam sama Bunga Hitam. Suara Manager lah. Soalnya emang benar-benar menjiwai banget itu nih. Itu dia. Pesan-pesan lagunya. Catat. Kalau saya lokal aja Jogja, yang kalau sekarang dengar itu sekarang ada Mars Molis, itu psychedelic rock juga dari Jogja. Psychedelic rock. Nah, ini okay. Ini biasanya pasti pasti pantelannya di sini, pantelannya di sini. Makanya kita tungguin juga nih. Langsung selalu disimpan terakhir. Kita pernah ngajak teman-teman salah satu pionir mungkin Celtic Punk Bandung ya. Namanya itu ada Forgotten Generation. Kita tuh waktu researching album kita di 2018 kita undang ke acara Rebellion Rock saat itu. Sudah udah main. Oke. Okay. Mereka tuh kemarin FYP guys. FYP gara-gara bro? Di TikTok. Lagu-lagunya. Nah, tadi juga sempat diceritain di panggung, gimana nih perasaannya lagunya bisa dilihat banyak orang kayak gitu. Sering jadi FYP ya? Iya, di media sosial. Sebenarnya sedih lagu, aku terharu. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang selalu tulus mendukung ya Rebel Rose berkarya raya, selalu mendengarkan Rebel Rose. Rebel Rose bisa viral itu karena kalian semua. Ya, di Agustus ini di bulan ulang tahun Rebel Rose kita ada 16 titik. Dan ini di Bandung ini di Promosi TPS ini titik kedua. Masih akan masih ada banyak perjalanan gigs berikutnya. Ini berkat support dari teman-teman Comrades dimanapun kalian berada. Pokoknya sukses terus buat Rebellion Rose. Ya. Ditunggu lagi nanti perform lagi di Bandung ya. Oke, amin. Kita sih mendoakan supaya di tengah-tengah jadwal padat selalu sehat terus. Thank you terus. Rebellion Rose, thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di Flower City Fest tahun depan bareng sama Rebellion Rose lagi ya. Mantap. No one can take to our memory.